Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sibon Blademaker. Kali ini saya akan bagaimana caranya bikin celurit ekor jago atau disebut cotak. Cotak ini bahannya dari per. Nanti motifnya di motif punggung buaya ya. Ini pesanan saya yang ada di luar negeri. Oke. Thank you.
Oke, sudah selesai pembuatan celurit cotak satu kali gos bikin dua, satu kali bikin langsung bikin dua. Ini prosesnya yang mulai awal masih mentahan. Oke, terima kasih untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Itulah proses pembuatan celurit ekor jago atau yang dikenal dengan cotak. Itulah prosesnya. Kita bikin mentahan dulu. Oke, sekian, terima kasih dari Sibon Blade Maker Prayudi. Salam dari kota Situbondo, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.